Hello and welcome to the first part of the speaking test. Can you please tell me your full name and where you're from? My name is Andrian Permandi. You may call me Andrian. I am from Bandung, which is one of the capital cities in Indonesia. Great. Andrian, could you tell me a little bit more about your hometown, Bandung? Yes, of course. Bandung is one of the most famous cities in Indonesia. It is famous for its culinary and various tourism sites. Due to these facts, many people from around the globe come to Bandung in regular basis to experience the cuisine, which are traditional meals, beverages, and many more. Tourists also come to Bandung to experience and enjoy the nature. I could say that Bandung provides a vast range of attractions that are related to nature. That's great to hear, Andrian. Wawancara Bahasa Inggris atau IELTS Speaking Mock Test tadi dibantu oleh fitur baru dari Elsa Speak yang dinamakan dengan Elsa AI. Saya meminta Elsa AI untuk membuat skenario wawancara bahasa Inggris seperti halnya saya melakukan official IELTS Speaking Test, tentunya dengan IELTS Examiner. Teknologi generative AI pada Elsa AI memungkinkan saya dan kamu juga untuk bisa latihan berbahasa Inggris dengan berbagai macam topik. Terdapat 4 skenario yang tersedia dan kamu juga bisa membuat skenario kamu sendiri seperti skenario wawancara IELTS yang sebelumnya saya lakukan dengan Elsa AI. Teknologi generative AI dan speech recognition dari Elsa AI ini memang sangat mutakhir karena jawaban-jawaban yang diberikan oleh Elsa AI akan sesuai dan sama seperti halnya pewawancara sesungguhnya dalam official IELTS speaking test. Setelah skenario yang kamu buat selesai, Elsa AI akan memberikan evaluasi yang mendalam dan juga terperinci. Selain itu, skor dan feedback juga akan diberikan dalam area pronunciation, fluency, intonation, dan word stress. Nah, yang menarik nih, kamu juga bisa memanfaatkan teknologi generative AI dari Elsa Speak pada fitur yang dinamakan Speech Analyzer yang berbasis web. Di sini, kamu bisa memilih pembelajaran apapun yang menyesuaikan dengan kebutuhan kamu. Salah satunya, kamu bisa memilih Guided Practice dan pilih Ace Your English Test, di mana kamu bisa menemukan berbagai set latihan speaking atau latihan berbicara bahasa Inggris untuk menjawab soal-soal pada international test seperti IELTS, TOEFL, dan juga TOEIC. Setelah kamu menyelesaikan suatu percakapan, Speech Analyzer akan memberikan overall speaking score, di mana kamu akan memperoleh prediksi skor untuk berbagai macam standardized English test seperti TOEFL IBT, IELTS, Pearson, TOEIC, dan juga CFA. Speech Analyzer ini juga akan memberikan laporan terperinci untuk berbagai area speaking skill seperti intonation, fluency, grammar, dan juga vocabulary. Selain itu, dalam Speech Analyzer ini, kamu akan menerima video tutorial tentang cara melafalkan kata-kata yang kurang tepat kamu lafalkan. Nah, dengan mengetahui berbagai macam manfaat tersebut, saya menyarankan agar kamu belajar dengan Elsa Speak pada versi premium. Elsa Speak ini sebenarnya memiliki versi pro dan juga versi premium. Nah, perbedaannya adalah, kalau kamu belajar dengan Elsa Speak menggunakan HP atau mobile version, maka versi Pro dan versi Premium dari Elsa Speak memiliki fitur yang sama, di mana ada 7.100 lebih topik pembelajaran, tidak adanya iklan, bentuk penilaian dan analisa yang detail, pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan kamu, dan juga akses untuk melacak kemajuan pembelajaran kamu. Lalu perbedaannya apa? Nah, Elsa Speak dengan versi Pro pada HP memiliki fitur Elsa AI yang dibatasi. Sedangkan pada versi Premium, kamu bisa menggunakan dan belajar dengan fitur Elsa AI yang tidak terbatas. Selanjutnya, kalau kamu belajar dengan Elsa Speak menggunakan web-based speech analyzer, maka kamu akan memperoleh berbagai fitur, antara lain pelatihan interview, presentasi dan ujian beserta transkripnya, fitur parafrase kata, dan rekomendasi kosakata yang tersedia semuanya pada versi Premium. Nah, semua fitur yang saya sebutkan tadi tidak terdapat pada Elsa Speak versi Pro. Jadi, kamu bisa belajar dan membeli paket Elsa Pro atau Elsa Premium sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kamu. Jadi, langsung saja klik link yang ada di deskripsi video dan pin comment video ini untuk memulai perjalanan pembelajaran kamu dengan Elsa Speak. My name is Andrian, and I'll see you around.